jadi motornya langsung kena tilang. Parah, parah. Oke, cuy, balik lagi sini dengan kita di channel Para Penoleh. Bagaimana kabar kalian semua, guys? Semoga kalian baik-baik saja. Jadi sore hari ini kita bakal menjemput si ZX10R. Udah hampir seminggu di bengkel, guys. Listrikannya kagak bener-bener. Akhirnya bener juga setelah ganti spool, ganti kiprok, ganti aki, terus kabel-kabel bodinya dibenerin lagi. Akhirnya dia kelar juga, guys, ya. Oke, jadi kita langsung meluncur bareng Bang Cungkring sama Bang Viral di depan, meluncur sendirian dia, guys. Mati, guys. Udah nutup, guys, udah nutup. Udah nutup, ya. Udah bisa, Om? Belum, ya. Oh. Oke, cuy, jadi sekarang kita udah kelar si ZX10R, dijemput 2 ZX25R. Wow. Bang Viral sama Bang Cungkring. Ini udah kelar si ZX10R, si buto ijo. Tapi jelek buto ijo, guys. Jangan buto ijo, ya. Belum dikasih ininya. Notanya. Kasirnya udah tutup. Berarti besok. Besok kayaknya 5 sampai 6 jutaan gitu dah. Kosong, kosong semua. Sepul juga 2,5. Sepul sekitar 2,5 juga, 5 juta belum. Kayaknya 7 juta deh. Belum yang radiator itu loh. Yang full pump radiator yang ganti kan. Full pump radiator sama karet sil-silnya. Ya kayaknya 7 juta deh estimasinya. Besok lah kita minta. Hari Senin lah kita ini. Nanti ke pom dulu, kok. Pom, ayo. Pom sini ada nih, sini. Wow, menggelegar, guys, suaranya, guys. Wow. Akhirnya, guys. Kelar juga, tinggal si Pana, ya. Tadi si Pana nggak kita tunjukin, ya. Si Pana ada di dalam, guys. Kondisinya masih sama kayak sebelumnya. Si Pana tuh masih rungkat, ya, masih proses inden lah, ya, si part-partnya. Jadi kalian harap bersabar, ya, menanti si Pana kembali. Wow, udah kembali meraung si ZX10, guys. Oke, guys, sudah meraung-raung dia lengkapnya. Oke, kita nyari-nyari bensin dulu, ya. Wah, anjir, makin galak, yo, si ZX10. Galak aja dia. Si kiprok diganti, si spool diganti, ya kan, aki diganti, si pompa radiator, sealnya radiator, as radiator, aduh, banyak banget, guys, yang diganti. PR lagi nih, ya. Begitulah resikonya, guys, kalau kita beli motor bekas tuh pasti ada bayar rusaknya. Setidaknya siapkan 10 jutaan lah kalau buat moge. Benerin yang rusak-rusaknya. Oke. Kita nyari bensin dulu, guys. Wili-wili mereka. Turbo kan? Mereka nggak tahu jalan, tapi pada ngegas, guys. Menarik mereka nih, lihat.
spion kita jelek kali lah nih spionnya nih. Kalian lihat spionnya. Jelek kali, jelek, jelek, jelek. Mapnya guys, tadi kita lihat map tapi malah gang sempit gini guys, kayaknya diangkat deh bang. Iya angkat deh kayaknya. Iya tar bareng angkat gini ya. Oke lagi bang, lagi oke bang, yuk. Gila ini mapnya. Nyuruk sini, guys. Aduh. Yuk. Anjir, suruh gang sempit gini. Bang viral bisa nggak ya? Bisa. Itu bisa nggak? Cungkring. Aduh, mapnya ada baik. Yuk cuy, ini udah di Cikarang kita guys sama tim sempak nih. Set, ada Marah nih di sana, anjay. Gue ketawa mulu kalau ngeliat Tier. Keinget Marah nih gue, yang super 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 lugu ya kan. Jadi guys, ini tim sempak nih udah ada di sini ya kan. Ini Yetek udah ini siap balap. Siap balap, siap sama RC. Tapi ngepur ya. Ngepur ayo. 300 meter. Main 500. Udah finish. Hehehe. Kocok anjir. Ini dekal baru nih guys. Buset. Oke cuy, sekarang kita lanjut ya. Paling kita muter-muter dulu terus balik ya. Ini udah sehat si Jetek 10. Jadi kita bakal muter-muter dulu nih. Spionnya doang. Ngaple-ngaple mulu. Ayo guys. Ada Jetek. Anjay. Ayo guys, ada Jetek 25 guys. Bang Cungkring. Ada RC guys. Kita nikung bersama di sini. Asik, 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 asik. Gila tenaganya. Spionnya anjir. Spionnya sampai ngaple-ngaple gitu. Tenaga 1000 emang gak ada obat guys. Anjir tenaganya gila emang. Spionnya sampai jatuh bangun guys. Ada kemana tim sempak guys. Akhirnya ya guys, motor kita sembuh satu-satu ya.
JTX 10 dan bentar lagi sisa si JTX Sivana guys yang sembuh. Tinggal nunggu metal-metalnya katanya belum kelar guys. Jadi harap bersabar lah kalian ya, paling seminggu dua minggu lagi lah ya. Anjay. Ada TRMP di depan kita guys dengan RC-nya. Seru. Jadi tuh biasanya tuh KTRC 1 ya. KTRC 1 itu biasanya ada kayak brebet gitu guys di RPM tinggi. Oi, oi. Sekarang mah udah enggak ada brebet gitu, berarti akibat kiprok sama sepul kayaknya ya. Yang udah mulai kena waktu itu. Ngomong apa itu viral enggak kedengeran anjir. Suara knalpotnya bacot banget, lebih bacot dari knalpot kita coba. Ntar kita pakai akrawo megaphone lah kalau nggak toce ya. Kalian setuju nggak tuh? Memang ngeri. Dan memang JTX 10 anjir hampir copot jantung kita loh, ngangkat-ngangkat dia gini-gini anjir, gila-gila stangnya sampai gini-gini udah pakai stabilizer loh itu. Memang edan gak ada berbetnya lagi loh setelah ganti kelistrikan sama pengapian. Edan cu, ngeri hampir copot jantung kita guys. Hampir kenceng banget kayaknya 200 deh tadi kayaknya loh, kalian lihat nggak sih? Hah, kita sampai nggak lihat speedo loh. Lewat sono. Oh itu mah pengawalan ya sama. Lewat sono. Wajay keren. Udah bisa dikit juga deh sama kayak kita si Tiar. Bisanya cuma dikit. Padahal gampang banget moge ya. Kita ngeri kebalik doang sih, makanya cuma dikit-dikit aja lah. Ngeri kebalik doang guys, moge itu tenaganya gila kan. Wah, ada di crown di sana. Anjay. Wah, banyak polisi lagi. Soalnya dari tadi ini guys, apa namanya? Wah, ada apa ini guys? Lain mana ya? Bang Paropo masih dicek guys. Aduh. Untung nggak wili-wili di depan polisi. Anjir, ah? Anjir lu jantungan nggak? Untung nggak wili-wili di depan polisi. Iya. Razia guys, habis razia kita kayak. Habis kena razia anjir. Aman. Yang lain di mana? Yang lain? Kayaknya kelewat deh, nggak tahu dah. Muter balik yang lain. Muter balik tahu razia kayaknya. Ayo. Buset, kata gue banyak banget polisi anjir. Razia gila. Ini mah razia narkoba kayaknya. Gila guys, razia besar-besaran itu di belakang. Kita kenal loh tadi. Pas banget kita gak ngidupin kamera guys. Anjir. Razia besar-besaran guys. Pas banget kita tadi gak nyalain kamera. Pas udah dekat buset dah kata kita. Edan kata kita. Baru pulang langsung di razia ya guys. Yang lain
Kayaknya mereka putar balik deh. Kayaknya putar balik tahu deh ada razia. Lagi ngapain takut ya, razia ya? Kalau kita ribet, kalau mereka kagak. Iya, kalau kita aja, ya udahlah. Tapi nanti minta cuplikannya ya. Gue kelihatan nggak tadi di kamera? Tadi kita bilang, no face itu Pak Moro masih ada di belakang diperiksa. Oh, maksud gue pas ini loh, pas gue diberhentiin ada nggak? Ada. Minta dong di kita ya. Yang pas diberhentiin, gile. Cenam jantung, cu. Udah mah spionnya copot gini. Tapi bagus sih rajanya ya. Iya, bagus. Itu mah raja narkoba, anjir. Gue diperiksa semua. Gue gak bawa narkoba. Iya. Gila, guys. Kita kena rajia langsung, loh. Edan. Ada. Gue di sini mulu ngisi. Gila, senam jantung kita, guys. Ada. Oke, guys, jadi kita berpisah sama Tiar. Dia rumahnya di Cikarang sini sih. Kalau kita rumahnya di Kerawang, guys. Oke, cuy, si Tiar udah balik ke rumahnya. Kita langsung balik aja ke rumah kita, guys, ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kita udah deg-degan banget, masa kena tilang ya kan, baru jadi motornya langsung kena tilang. Parah. Untungnya nggak kenapa-napa, guys. Jadi itu sebenarnya buat operasi razia narkoba gitu, guys. Jadi kita bawa barang-barang ilegal, obat-obatan ilegal, baru kita diiniin gitu, guys. Baru kita ditangkap. Kalau kita nggak bawa apa-apa ya nggak bakal ditangkap gitu. Tapi bagus sih kayak gitu. Jadi yang bawa-bawa narkoba, yang bawa-bawa senjata tajam, celurit atau apa kan, begal-begal kan, langsung ketangkap tuh bawa celurit gitu. Ya, oke lah, guys. Mungkin segitu aja dulu video kita kali ini. NR-NR kita santu ya kan, NR santu gitu, guys. Oke, see you next time, see you next video aja, guys, ya. Semoga kalian suka menonton videonya. Semoga si Pana makin cepat sembuhnya, makin cepat dapat part-part racingnya. Oke, see you next time, see you next video, guys. Bye-bye.